Kalau hanya makanan di meja, meja jangan dimakan. Action dong, ah. Oke sahabat, kita bertemu lagi di channel saya ini, channel yang isinya video-video mungkin sama sekali tidak menarik. Di video saya kali ini saya akan melihat wins itu seperti apa sih, kita lihat sama-sama nanti. Ini masih ada di lantai 3, itu win ada di bawah. Ini ruangan-ruangan kamar-kamarnya seperti ini, masih dalam perbaikan. Ini lantainya pun masih dilapisi plywood biar tidak tergores, tidak lecet, karena ini masih dalam pembuatan. Ini kamar-kamarnya seperti ini. Ini ada surau musola untuk sembahyang bagi orang muslim. Ini agak gelap dikit ini. Oke, kita turun ke bawah. Ini melewati lift lift manual. Jalan kaki sendiri ya. Lah ini musola, ini tembusnya tadi yang di belakang tadi itu. Oke sedulur, saya sudah ada di ruangannya ini, di tempatnya Win. Saya cuma menunjukkan saja seperti apa Win itu sih, ya seperti ini bentuknya. Ya mohon maaf, bukan saya menggurui atau sok pintar, tapi ini bagi mereka dan sahabat-sahabat yang belum tahu saja. Saya pun masih belajar, belum tahu detail lah, karena saya pun pekerja biasa di sini, bukan ahli perkapalan. Ini winnya seperti ini, bentuknya seperti ini. Win ini digunakan dia biasa kalau kapal sedang anchor di tengah laut, berhenti di tengah laut, itu jangkarnya turun pakai win ini. Nah ini kebetulan jangkarnya seberat 5 ton. Kalau jangkarnya turun ke laut, kapal ini akan terkendali oleh ombak. Biarpun ada ombak, dia akan seimbang, tidak terombang-ambing karena ada bebannya 4 semuanya, sama yang di belakang. Jadi kalau jangkarnya turun semuanya 4, ada ombak pun akan biasa-biasa saja. Biarpun ada ombak pun paling sedikit saja, tidak begitu terasa. Seperti itu. Nah seperti ini bentuknya win dan digunakan untuk jangkar. Di atas masih ada satu tapi tidak sebesar ini. Di atas satu tapi dipakai 2 jangkar. Ini ada kontrolnya untuk naik turunkan. Nanti akan pergi ke atas, kita lihat bersama. Ini yang win sebelah kanan dan yang tadi win yang sebelah kiri. Ini pipe-pipenya. Ya, itu ada pipe separoh, dia untuk seling ada jalan ke atasnya, itu minyak tidak jatuh ke lantai, biar lantainya tidak kotor, minyaknya jatuh ke pipe ini, terkumpulkan di dalam situ. Di bawahlah ada tempatnya biar tidak apa ini, lantai tidak kotor lah. Kita akan pergi ke atas melihat win yang di atas. Saya naik tangga dulu, ini namanya tangga monyet.
ini saya sudah sampai atas. Tadi lewat lubang tadi. Ini win yang di atas. Nah, itu ada dua rantai, dua jangkar. Ini namanya yang lubang tadi itu manhole. Ya, yang ini nih, manhole namanya. Ini win ini dia jangkarnya ada dua, tapi saya tidak tahu berapa tahan itu. Dia bisa digunakan dia untuk tarik tali jika kapal itu sedang sandar, tidak ditarik sama orang. Nah, ditarik sama win ini biar ringan, biar ringan, tidak berat. Nah, talinya diikatkan di itu yang ada warna kuning dan hitam tadi itu, diikat di sana, winnya hidup. Nah, ini ada blowernya juga. Ini diikat di sini. Nah, ini biar ringan. Kalau tarik sama orang berat, oh, saya pun tarik tali pun ya tidak tahan. Nah, ini ada kontrol untuk naik turunnya jangkar itu tadi ya, yang ini yang kecil itu ada stick itu. Oke. Cukup sekian video dari saya. Matur suwun. Terima kasih.